Usai buron, tim Resmo Polres Jember berhasil menangkap pelaku pembacokan tetangganya hingga tewas di rumah persembunyiannya di Desa Gelang Sumber Baru, Jawa Timur. Diduga kasus pembacokan disebabkan perebutan batas tanah oleh kedua pihak. Tim Resmo Polres Jember menggerebek sebuah rumah persembunyian pelaku pembacokan tetangganya di Kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur. Pelaku BH yang sudah terkepung petugas tidak bisa berkutik dan langsung diamankan. Diduga kasus pembacokan disebabkan berebut batas tanah. Korban yang masih kerabat pelaku berusia 70 tahun tewas, sementara pelaku langsung melarikan diri. Dari hasil interogasi sementara, yang bersangkutan mengakui terus terang bahwa dia yang melakukan pembacokan. Dua pelaku lainnya juga berhasil ditangkap polisi. Ketiga pelaku kini diamankan di Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.